Okay, hari ni aku nak cerita pasal satu anime underrated ni. Namanya Kenja no Mago. Ataupun bahasa Inggerisnya Wise Man's Grandchild. Anime ni menceritakan seorang lelaki yang terbunuh di dunia asalnya oleh Dilangartak dan lahir semula ke dalam dunia isekai. Okay, dunia isekai tu memang penuh magic lah. Macam biasa yang kita tahu kan. Dan apabila lahir semula tu, bayi ni dirawat oleh seorang atok. Atok tu memang mahir dalam magic lah. Dan atok tu dia ada banyak kawan. Kawan yang pandai seni bela diri. Dan dia juga ada seorang isteri namanya Melinda. Jadi diorang tiga ni rawat tu cucu angkat diorang tu. Bayi yang lahir semula. Dengan penuh baik lah. Tapi yang bestnya cerita ni. Sepanjang bayi tu membesar. Budak tu. Dia ada ingatan dia yang lama tau. Masa kehidupan sebelum ni. Dan nama budak tu adalah Shin Warfel. Jadi, kehidupan yang lama dia kan macam kehidupan kita. Maju, ada sains, matematik. Jadi, berbanding di kehidupan isekai yang masih lagi nampak macam zaman pertengahan. Dia pun banyak mencipta sihir-sihir yang unik. Seperti sihir di kasut dia tu, kasut jet. Dia boleh terbang sekejap. Dan dia ada pedang vibrate. Pedang vibrate ni macam pedang lightsaber. Dekat cerita Star Wars tu. Ha, macam tu. Jadi atok yang merawat dia ni pun terkejut lah. Macam bukan buat biasa je. Ni budak lain ni. Tapi si Shin ni tak ceritakan lah yang dia ada ingatan yang lama. Jadi apabila umur dia 15 tahun ni, Shin pun pergi ke sebuah sekolah akademi. Akademi tu memang akademi untuk khusus untuk orang-orang yang mempelajari ilmu magic. Dan sebelum dia pergi sekolah tu, dia ada selamatkan dua orang gadis. Di mana gadis tu salah satunya adalah type dia. Ataupun istilahnya orang yang ciri-ciri perempuan yang diminat lah. Comel, lembut, baik hati. Dan kebetulan perempuan tu pun satu sekolah dengan dia. Jadi sepanjang Shin ni bersekolah, dia ni dikenali dengan orang yang terkuat lah. Dia ni overpower tau. Kenapa aku kata dia overpower? Sebab masa dia dirawat dulu, dia dilatih oleh bermacam-macam guru tau. Dia hebat dalam seni bela diri. Hebat ilmu berpedang. Stamina yang tinggi. Boleh mengendalikan sihir yang besar ataupun magic. Dan dia hebat dalam mencipta magic-magic yang baru. Dan yang paling penting, dia ni handsome. Dan berbadan tegap. Jadi memang perfect lah kehidupan dia yang baru ni. Kehidupan di dunia isekai. Jadi sepanjang Shin ni bersekolah, dia pun dapat banyak kawan. Sebab selama ni dia duduk hutan kan. Dia tak pernah keluar dari hutan tu. Jadi apabila Shin bersekolah di luar dari hutan tu, dia pun banyak kawan. Kawan dia pun kagum dan hormat dia. Dan Shin pun banyak menyelesaikan masalah. Masalah yang ada di negara. Bagi aku, cerita Kenja no Mago ni, cerita yang sangat-sangat best. Sebab kenapa? Cerita ni, dia buat main character tu nampak perfect gila. Dan yang paling best, cerita ni ada romance. Lalu, selalunya cerita isekai, confirm akan jadi harem. Ataupun ecchi harem. Aku memang tak suka cerita harem. Tapi, ni first time aku jumpa cerita isekai yang bertemakan romans sahaja. Kalau romans ni maksudnya dia tak ada harem lah. Sebab kalau romans ni memang the best of the best lah. Jadi aku tak nak cakap banyak. Aku memang nak puji tentang satu, iaitu main character. Character utama. Memang perfect gila dalam cerita ni. Handsome macam aku cakap. Tegap. Hebat seni bela diri. Hebat ilmu berpedang. Mahir dalam sihir. Mahir mengendalikan sihir. Dan mahir mencipta alat sihir. Jadi, cerita ni yang buat menarik. Tambah satu lagi, cerita ni mempunyai slice of life yang sangat komedi bagi aku. Komedi dia tu memang lawak gila tau. Korang tengok lah, confirm korang gelak. Jadi, tunggu apa lagi? Saksikanlah. Anime, Kenja no Mago.